Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Sudah ya, jangan berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. A'dharus sholati utawi piro-piro udhure sholat. Utawi piro-piro udhure sholat. Artinya sholat ditinggalkan tapi ada udhur. Iku isnani loro. An-naumu tegese turuh. Wan-nisyanu lan lali. A'dharus sholati utawi piro-piro udhure sholat. Iku isnani loro. An-naumu tegese turu wan nisyanu lan lali. Jadi orang meninggalkan sholat tidak dosa. Itu ada dua hal. Karena ketiduran, karena lupa. Ketiduran yang gimana meninggalkan sholat tidak dosa itu? Kalau tidurnya itu sebelum masuk waktu. Misalnya zuhur, sekarang kan zuhur kurang lebih jam 11:30 ya. Misalnya kamu jam 10 tidur. Jam 10 pagi lo tidur. Wis turu ngeblek sampai asar. Berarti kan kamu meninggalkan sholat duhur. Turune kamu ini karena sebelum masuknya waktu duhur. Maka meninggalkan sholat duhur ini tidak dosa. Paham? Kenapa? Ya karena tidurnya sebelum waktu manjing duhur. Tapi ya tetap wajib dikodok. Jadi kalau contohnya seperti ini, maka nanti kamu mengkodok duhur itu kapanpun boleh. Boleh secepatnya, boleh kapan-kapan. Tapi lebih cepat lebih baik. Karena apa? Meninggalkan sholat itu, kalau ada alasan syar'i yani udhur, itu mengkodoknya kapan saja. Tapi lebih cepat lebih baik. Tapi kalau tanpa ada udhur syar'i, misalnya kamu zuhur gak sholat padahal kamu ya gak tidur ya gak lupa sampai melbu asar, ini kamu meninggalkannya namanya dosa karena tanpa udzur, maka harus secepatnya dikodok, gak boleh nunggu lama-lama karena meninggalkannya tanpa udzur. Paham ya? Terus gini, nomor dua, lupa. Jadi kamu lali. Ono wong lali sedina sewengi gak sholat blas misalnya. Mbok lah jenenge lali ya, tapi ya cek nemene kan. Maka ketika ingat itu boleh secepatnya mengkodok, boleh ditunggu-tunggu kapan-kapan pun boleh. Karena apa? Karena meninggalkan sholatnya itu karena udzur syar'i. Maka mengkodoknya kapanpun boleh, tapi lebih cepat lebih baik. Seje lek sengaja yo gak turu yo gak lali sedino blek gak sholat krono sibuk misalnya jualan lagi banyak pembeli misalnya wis ninggal sholat sengaja, maka mengkodoknya harus secepatnya, segala waktu harus dicurahkan untuk mengkodok, gak boleh main apapun sesuatu yang tidak perlu. Itu yang perlu diingat. Begini, mengkodok sholat ngerti ngodok tarik nyauri sholat yes, itu tidak harus di waktu yang sama. Misalnya kamu meninggalkan sholat zuhur, sebelum zuhur tidur, tangi-tangi asar, berarti kan meninggalkan zuhur kan, maka anda mengkodok zuhurnya itu tidak harus di waktu zuhur, ngenteni meneh waktu zuhur misalnya, enggak, ketika asar itu pun boleh, maghrib malam boleh, kapanpun boleh. Sebab ada yang memahami kodok sholat yang dikodok itu harus dilakukan di waktu yang sama.
Nah, berarti lain kata asar kudu dilakukan dikodok di waktu asar. Iku gak ngono yang benar ya. Ninggalkan sholat subuh harus dilakukan di waktu yang subuh juga, tidak harus seperti itu. Beda lagi kalau tidurnya itu setelah masuk waktu. Ya, zuhur sudah manjing, kamu belum sholat zuhur, terus kamu tidur. Bagaimana hukum tidurnya ini? Kalau kamu tidurnya itu sudah menjadi biasa, turune iku ngeblek, ngerti ngeblek. Turune pokok ngelekor nemen. Sehingga menyebabkan waktu habis waktu zuhur. Iki kamu tidurnya haram ini. Karena apa? Jelas lek turu jelas ngeblek kok waktu wis manjing kok durung salat turu. Lah ini haram tidurnya kamu. Kecuali kamu tidurnya ngeblek tapi kamu pesan kepada temanmu. Paham ya? Aku lek turu lak ngeblek kok iki ngantuk aku gak betah. Engko jam 1 to jam 2 buka ono ya. Nah, kamu pesan ke temanmu itu. Maka andai kata temanmu ndak bugahi misalnya, lupa gak bugahi, kamu wis gak dosa. Kamu wis gak dosa. Tapi ya kamu dibugahi kok turu mana ya dosa. Gitu loh. Wes, haram turune iku, kalau jelas bablas iku. Beda lagi kalau ada orang tidurnya itu ndak ngeblek. Zuhur sudah manjing, kamu belum sholat zuhur, terus kamu ngantuk. Lah kamu punya kebiasaan tidur awan itu paling suwe sak jam gitu lho. Paham ya? Wis turu dhisik gak wurung koyo sadurunge asar ya wis tangi, paham ya? Delala kersane Allah waktu itu ngeblek sampai asar, padahal biasanya gak sampai dawa turune. Iki turune gak haram, makruh. Ya. Kalau tidurnya sebelum sholat tadi, sebelum manjing waktu tadi jam 10 turu. Blek sampai asar, iki turune mubah. Mubah ya enggak apa-apa. Tapi walau mubah kalau kamu tidur siang supaya nanti malam bisa bangun ya, itu menjadi pahala yes, ya. Kamu kalau malam ya bangun ta rek? Bangun apa? Ngoyo turu maneh ngono ta. Akeh tugale. Lah diterusno. Ngoyo kenteng apa? Ngoyo kentel apa ngoyo encer? Wah maren iki. coba ya kamu ya. Omong kamu masih muda ya. Kamu punya orang tua. Coba ini perhatikan. Mulai nang pondok biasakan sholat malam. Paham ya? Walaupun gak ake-ake wis tahajud rong rakaat. Syukur-syukur tambahi hajat. Wis iku ae lah, mari ditutup witir sak rakaat sajalah. Berapa berarti tahajude rong rakaat, hajate rong rakaat, ditutup witir sak rakaat. Wis mari ngono maca istighfar. Maca selawat wis satu-satu semene iki la ilaha illallah satu ndonga. Apa tujuanmu, keinginanmu, cita-citamu, orang tua ya aja lali di Fatihahi. Setiap hari walaupun sebentar saja, mungkin waktunya enggak sampai seperempat jam itu. Tapi kamu selama setiap malam berusaha seperti itu. Wah, luar biasa. Apa yang tidak bisa diatasi dalam hidup ini dalam kalau yang mengalahkan tahajud, luar biasa tahajud itu ya. Abot pak ngantuk ya kudu dibiasakan, leka dibiasakan mulai sekarang kapan? Kullu syai'in alal biasa wa alal kuli kulina. Jadi kalau enggak mulai sekarang kapan? Ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya nanti lama-lama menjadi ringan, dan kalau tidak sholat sudah menjadi kebiasaan walaupun itu hukumnya sunat, akan menjadi apa? Ketun, eman gitu loh. Coba dulu ada salah satu waktu di Al-Islah Selatan sana, ada salah satu santri yang tanya, apa pak tips mondok supaya berhasil? Ya banyak lah saya terangkan, di antaranya ojo ninggalno tahajud, ojo ninggalno jamaah lima waktu itu, ojo dadi makmum masbuk, ya dadi makmum muafek, imam takbir kamu sudah ada di sini takbir, jangan sampai ketinggalan Fatihah supaya tidak jadi makmum masbuk. Kemudian lebengi ojo lali tahajud, dan ditambah ngaji sing mempeng, sing temen, diterangno gurune memperhatikan di kelas, di ngaji, diterangno romo yai, sing takzim oleh ngrono ilmu. Itu diantara tips dan lain sebagainya masih banyak. Yang penting itu yang paling pokok lah. Sudah ya, itu pertama. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal.
a'dharus sholati utai piro-piro udhure sholat iku isnani loro annaumu degese turu wan nisyanu lan lali. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya faslun ya ada faslun syurutus sholati utawi piro-piro syarat sholat utawi piro-piro syarati sholat iku samaniyatun samaniyah walu toharatul hadasaini tegese suci saking hadas loro. Sebenarnya cik kampang paham tegese suci ini hadas loro maksudnya suci saking hadas loro. Nomor berikut wattoharatulan suci anin najasati saking najis baik fisaubin dalam kelambi wal badani lan awak wal makani lan panggonan wasatrul aurati lan nutup aurat wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat wadukhulul waqti lan melbune waktu wal ilmu lan ngawerui ngawerui bi fardhiyatiha kelawan kewajibane salat ya kefarduane salat bi fardhiyatiha kelawan kefarduane salat wa la ya'taqidalan yen dorane katakan sapa musolli al musolli nek sapa syakhsu nek orang yang salat al musolli yen dorane katakan sapa al musolli fardhon ing fardhu siji min furudia kang saking biro-biro fardune sholat min furudia jar majrur jatuh setelah isim nakiro fardhon wajib dadi naat min furudia kang saking biro-biro fardune sholat ya naka wa'idul irob ya wa hukmu dhaini badaha laini ma'a ka hukmi jumlatin alama sumi'ah ora ditiketna sunnatan ing sunnat wajetina bul mubtilati lan ngedoi piro-piro barang kang batalaken walayata kita entorane katakan sopo musolli fardon ing fardu siji min furudia saking piro-piro fardune sholat ora ditikapna sunnatan ing sunnat wajetina bul mubtilati lan ngedoi piro-piro barang kang batalaken walhasil syarat syarat itu sesuatu yang masih di luar secile fardhu to rukun sudah ada di dalam syarat-syarat salat ana wolu pertama kudu suci sangka hadas cili sangka hadas gede dadi yen duwe apa rane gak duwe hadas cili gak duwe hadas gede misalnya sampean turu mabengi ya mabengi utawa pas bengi-bengi turu ngipi metu mani namanya punya hadas besar tapi sampean lali sali lali lek mari ngipi metu mani sopo dibukai utawa sak durunge sopo dibukai ngoyo terus wudu terus salat subuh sampean lupa kalau tadi apa ikhtilam salat subuh mari salat subuh wiritan delok sarunge eling. Loh, kok ambu mani? Maka salah sampean wajib mengulang. Mengulang apanya? Ya salate, tapi ya sak durunge ya adus dhisik ya. Adus baru salat. Harus karena salat yang Anda lakukan tidak sah. Walaupun sudah wudu tapi punya hadas besar. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar nomor dua kudu suci saking najis dibaik di dalam baju pakaiannya ya suci badannya suci panggonannya ya suci berikutnya menutup aurat auratnya wong lanang di dalam sholat sama di dalam luar sholat udel tertutup sampai dengkul jadi sholat are lanang misalnya kambine gak ono sing dilundri kotor kabeh kari sarung siji ya wis sarungan nae sementing udel sampai dengkul tertutup tapi kok jeneng meneh ya. Kalau orang perempuan ya semua kecuali wajah dan kedua tapak tangan ya luar dan dalam jadi itu di luar sholat orang perempuan laki-laki juga begitu sampean nang kamar lanang podo lanang
harus tertutup dengkul sampai apa? Udel. Tinggur nganggur gak oleh. Ngetono dengkul, ngetono udel gak boleh. Ya. Nang kamar katokan cekak ngene turu, katokan cekak wis kaya dudu arek santri. Ya. Kaya arek warungan ngono. Ana sing ngono. Nah, kita omongno aku saling ngerti kon ngono. Sebab membuka au kecuali celonoan, kamu turu celonoan, dengkule tertutup. Celonoan tok gak apa-apa wis, udel itu gak apa-apa. Engka tokan sakmene. Gak ono bedane arek santri ambek wong warungan. Gak ngerti aurat. Iya kaya pikange mulus ngono, wong akeh bautil ketono wong akeh. Ngerti bau tamur. Lho Pak, kan mboten nyahwati, dadi mboten sahwat. Pak, mboten dosa. Ndak masalah nyahwati atau tidak, pokok kebuka auratnya itu dosa. Walaupun yang melihat tidak sahwat. Sahwat ya apa wong akeh baute ne. Dadi aurat, apa sih aurat itu? Definisi aurat itu apa? Aurat itu apa? Aurat itu lugotan cacat. Aurat itu menurut bahasa adalah cacat. Ayo sampean gandenge kok ngene kok mlaku muda lak ketok. Elek apa enggak? Ya ketok cacate. Raine ganteng sampean tibake kono ane ana baute ketok. Cacat. Jadi apa rane al auratu lughatan al ar atau anaksu cacat. Menurut istilah ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Jadi aurat itu menurut istilah apa? Ma wajaba satru, sesuatu yang wajib ditutup. Lah dengkule diumbar ngene. Ya. Itu sih lumayan. Kadang-kadang maaf, saya di masyarakat umum itu banyak nih. Wis bapak-bapak duwe anak putu. Marung nang warung kopi, katokan sakmene ya Allah. Titelnya gue MAG, ya MAG, katokan tak dengkule, iki gak ngerti ya bo, ngerti tapi muskil lah muskil, mengajar di sekolahan, ilmu tasawuf, mulangi ilmu tasawuf nang warung kopi katokan sak mene, ya Allah iki gak nyambung ini, nanti santri nanti dia ngalim piye ya. Ada itu saya tidak menyebut. Sing tak heran ya, kok gak ngerti. Utawa ngerti apa mosok? Katokan sami ini. Piye karepe? Muskil kabeh. Mengajar di perkuliahan ilmu tasawuf. Aduh. Kok gak cocok blas. Kok mulang ilmu umum rada pantes sithik lah wong gak ngerti utawa titel titel umum rada pantes lah. Mungkin gak ngerti iki. Lek gak ngerti ya kebringer. Ya. Ma wajaba satruhu, sesuatu yang wajib ditutup, itu namanya aurat. Di dalam rumah tangga, ya. Bapak duwe bojo, duwe anak wedok. Nang jero omah, bapake katokan sakmene, ketok anake sing perawan, dosa apa enggak? Sangat dosa sekali. Kita omongno iki, amar ma'ruf nahi mungkar kok. Itu saya kumpul nang dia, ya apa karepe ngene. Biyen gak ngaji ta, gak keduman ilmu male biyen. Polahe jare anake dhewe. Lah piye man? Bapake katokan sakmene. Kumpul ambek anake sing gadis. Nah, ambek bojone sih gak apa-apa, bojone mudhae gak apa-apa. Lah kamu gak muda lah gak dadi kon-koni ki mau. Bojone gak masalah, iki anake sing gadis. Nang anake sing lanang ya mbuka ya padha aurat ae. Apa maneh sing wedo? Punya anak perempuan yang gadis, ya. Mbake ana sing wis kawin, sudah punya suami. Adik anake sing sing gadis iki gak kudungan nang jero rumah. Kepethuk ipak kakak ipare. Dosa apa enggak? Belum lagi kadang kawasan sami ini kau popong caca aingon kawasan sami ini karen-karen pilkada misalnya kau sih karen-karen pilkada
Iku gak nang perumahan, gak nang kampung biasa akeh. Ya. Karena jilbaban, tapi kawasan sami ini ambek blonjo nang ngarepe omah iku ana wong dodol bumbu-bumbu. Ketok ini, wedok ya aurat. Dosa ya dosa, sing delok dosa. Sing dosa ya karo-karone. Ya. Tapi kalau yang melihat itu selama tidak sengaja dan cukup satu kali melihat terus gak ndelok maneh, insyaallah disepuro nang pangeran. Kan pandangan pertama itu kan ya enak ya, maksudnya tidak dapat dosa. Yang kedua dan seterusnya dosa. Ya. Artinya begini, kalau kamu jalan-jalan naik sepeda motor misalnya, kepethuk arek wedok, ya, digonceng bojone utawa sapa lah, miring, terus konoane munggah ketok. Ya. Dan kamu udah sengaja enak-enak ngene, nah, anggaplah itu ya pemandangan gratis. Dan kamu tidak dosa. Tapi nang terus ngene wae. Dosa itu. Ya. Makanya ada hadis min asrati sa'ah la tunalul ma'isa illa bil ma'asi. Termasuk tanda-tanda kiamat semakin dekat. Ekonomi tidak akan didapatkan kecuali dengan cara maksiat. Hampir nyambut gaya apa ya saya mesti ono maksiate. Ya. Jadi dokter nyuntik bokong. Bagaimana hukumnya? Ledeng fekih sik dawa iku. Pasien perempuan tidak boleh berobat ke dokter laki-laki kalau masih ada dokter perempuan. Salate. Dadi lek ana wedok, dokter wedok ana sing mampu kok nang dokter lanang disuntik. Iki nyambut gawe kan iki. Tanda kiamat. Kalau tidak ada baru boleh dokter laki-laki. Pasien perempuan berobat pada dokter laki-laki boleh. Itu pun tidak boleh berduaan, harus ada pendamping di situ. Ngerti pendamping? Mbok cacake, mbok dulure utawa perawat yang lain itu. Supaya tidak berdari khulwah. Apa nyepi berduaan walaupun ya wis enggak mungkin lapo-lapo kan dokter itu kan profesional kan memang itu profesi ini enggak mungkin mari nyunting nggih dom ciri to dom gedhe kan enggak mungkin tapi itu dosa. Kok cerdas sih awakmu rek. Lanjut menutup aurat, terus menghadap kiblat, termasuk syarat sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam sholat itu yang dihitung adalah dodoe. Jadi sampean ya waktu sholat yang penting dodoe menghadap kiblat. Perkara engko tengah-tengah sholat kok sampean ngelamun misalnya sirae ati delok-delok ngene, gak sadar. Asal bukan main-main lho, lek main-main ya batal sholat. Selama dodoe sing ngadep kiblat tetap sah. Karena menghadap kiblat dalam sholat diitibar adalah apa? Dodoe. Seje waktu ngising atau ngoyo di tempat yang tidak semestinya, ngoyo nang lapangan nang gini, tambah itu tidak boleh menghadap kiblat kecuali ada penutup. Ada apa? Penutup. Lah, yang dianggap tidak boleh menghadap kiblat ngoyo ngising itu yang dianggap menghadap kiblat bukan dodoe tapi kono ane. Ya. Ngerti kono ane ya? Iki domire mustatir wujub iki. Artinya apa? Awakmu ngoyo nang ngene lapangan, ndak ana tutup. Dodomu ngadep ngulon, tapi kono ane kon depno ngidul ngek, gak apa-apa. Sebab apa yang diitibar menghadap bukan dodoe tapi alat kelaminnya. Utawa dodomu ngadep ngidul tapi kon depno ngulon, yo gak oleh. Lanjut terus ya. Waduhul wakti juga is maklum syaratnya sholat harus sudah yakin bahwa waktunya sudah masuk. Kalau masih ragu-ragu tidak sah walaupun nyatanya sudah di dalam waktu. Misalnya kamu begini kano HP murup, lampu mati murup, kano azan ini wis duhur apa durung ini gitu. Misalnya kamu di tengah lapangan alas misalnya kamu ragu wis duhur apa ora, duhur apa ora, akhirnya kamu sholat duhur padahal belum yakin kalau waktunya masuk atau belum masuk
Akhirnya ternyata kamu sholat, dan nyata-nyatanya kamu sudah masuk di dalam waktu sholat. Sholat yang kamu lakukan sudah di dalam waktu, tetap tidak sah karena tidak yakin. Apalagi tidak masuk, belum masuk kan gitu kan. Wadukhulul waqti, harus sudah masuk waktu. Kemudian wal ilmu bufardiyah, tahu fardu-fardunya sholat wis maklum. Dua'ala yata kita fardun min furdiyah sunatan, ya. Fardu-fardunya sholat tidak boleh diitikadkan menjadi sunat. Kemudian terakhir harus menjauhi segala hal yang membatalkan. Dalam selama sholat harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Diwajah bareng, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayahada faslun. Utawi iki iku faslun fasal. Syurutus sholati utai biro-biro syarat sholat. Iku sama niatun walu. Toharatul hadasaini. Tegese suci saking hadas loro. Wat toharatulan suci. Anin najasati saking najis. Fisaufin dalam kelambi. Wal badani lan awak. Wal makani lan panggonan. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Wastiqbalul kiblati lan nutup kiblat lan madhep kiblat. Wadukhulul waqti lan mlebu waktu. Wal ilmu lan ngawerui bi fardhiyatiha kelawan kefardhonane salat. Wa alla ya'taqida lan yen torane katakan sapa al musalli fardon ing fardu siji min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunnat wajatina bul mubtilati lan ngedoi pira-pira barang kang batalaken. Ya, sampai sekarang di sini ada pertanyaan? Ono pertanyaan ngono rek, cek urip, cek pasif ya, diterangno ya. Sesuai tema monggo, di luar tema monggo ya. Pemane ngaji fikih, ngaji fikih itu mestinya biasanya kan gitu ya. Ka usah isin-isin. Isin ya kaisen. Dah, ada yang tanya ini. Takon apa? Nah, takon. Sudah ya, kalau sudah ya cukup sampai di sini dulu. Ya, harap walaupun ngaji ini titik ini kamu pelajari, ya, kamu sinaoni, kamu terjemah. Apa tak apa? Ya. Jadi ninggal sholat. Iya. Karena lomba. Ya dosa ya. Bagaimanapun sholat itu lebih penting daripada yang lain. Iki ono pertanyaan, misale ono perlombaan apalah yang diper, yang sudah menjelaskan bahwa nanti selama perlombaan itu ninggal sholat. Utawa karnaval Agustusan ya. Merayakan kemerdekaan kemana ninggal sholat ya meteng-metengan bisa ya bantal kayak weteng. Sholat tetap harus didahulukan apapun alasannya ya pirawe nih sholat kano 5 menit kade wiritan gak apa-apa selalu lomba apa-apa. Sholat harus tetap harus andai kata umpomo akhirnya gak sholat ya tetap wajib kodok juga tetap wajib kodok tempat juga dong. As-salatu imaduddin. Salat itu cagake agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang mendirikan salat, selalu melakukan salat sesuai waktu yang tepat, rukun syarat tepat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang meninggalkan salat, apalagi sengaja.
Pakep berarti menghancurkan agama, merubuhkan agama. Wis wae. Ada pertanyaan? Ada wedok? Cek sini sin. Sudah ya, kalau tidak ada saya tutup sampai di sini saja ya. Utawa simpenan dhisik pertanyaane mene tulisan lepas ngajian takon. Supaya suasananya itu beda gitu loh. Lek wedi ngomong ati takon gak iso ngatur omong tulisan. Paham? Kok diwaca warta berita selengkapnya ngene ya. Yes, saya kira dikit-dikit aja. Sementing kamu pahami, kamu pelajari. Ini ilmu yang pokok. Carane salat ya. Caranya bersuci. Itu ilmu nahwu alat jurmiyah dhisik ya. Kamu paham jurmiyah iso maca kitab. Paham imriti jurmiyah sudah cukup bisa baca kitab. Terus sampai sering ngaji ci apal mufradat. Ci apal makna. Ilmu nahwu ini mateng gak tahu ngaji karo makna mufradat ya ndak bisa berjalan. Tau ngaji tok tapi gak tahu ilmu alat ya gak iso. Le alfiyah barang ngene kuwi wis kanggo ngarang. Kayak ngarang bukan untuk baca kitab. Lebih tinggi lagi. Ya sementara itu wallahu alam.